Silakan. Yay, Bu Dedy sini dan Gila Royal Derby emang benar-benar pecah. Dan tentu aja Bu Dedy sini gak sendiri karena di sini ada Lemong Star. Yay! Halo Lemong, gimana tadi Royal Derby perdanamu? Dan intens banget, Mon. Ya gitulah. Benar-benar mendebarkan gak sih? Ini kayak kamu akhirnya duduk di panggung MPL dan pertarungannya close banget. Lagi apa sih namanya? Lagi ngebalikin apa? Cara main yang kau udah lama gak main mid juga kan? Jadi nyoba lagi, berbaur lagi sama yang lain biar klop. Oh, ini berarti masih masa penyesuaian buat RRQ Hosty ya sebenarnya. Ya, ini nyoba-nyoba kayaknya. Oh, bentar Mon. Kamu kan juga nyoba waktu itu. Emang kamu kan dulu mid laner, Kaguramo legenda. Terus habis itu kamu pindah ke EX, pindah ke Gold, lalu sekarang ke mid lane lagi. Ini decision dari kamu atau dari coach atau ada hal lain, Mon? Ya, mungkin memang lebih cocok deh di mid kayaknya. Lebih cocok di mid. Oke. Okay. Setuju sih Bude, enggak sih kamu dimanapun bagus sih kalau Bude ya, Bude bilang. Karena tadi kita ngeliat sendiri performamu, perdana. Ada yang beda enggak di season ini sama season-season sebelumnya, Mon? Kalau season ini semuanya itu jago-jago, apa ya, semuanya itu kayak jiwa pengen fight-nya itu gede-gede semua. Terus kamu ngerasa enggak sih kalau sekarang kan ada beberapa pemain dari luar, lalu ada beberapa campur tangan juga, ada analis atau coach dari luar juga, dari Filipina terutama. Ada yang bikin beda nggak atau bikin kamu ngerasa wow ini udah bener-bener sih? Sebenarnya biasa aja sih. Biasa aja. Tolong stikernya dikeluarin, orangnya ada di sini. Ya biasa aja. Oh biasa aja, emang seberat itu MPL Indonesia ya? Ya. Oke, tapi kalau di Royal Derby tadi buat Onyx Esports sendiri, menurutmu kayak apa sih kelebihan RRQ dari Onyx tadi di match tadi loh ya, di match tadi loh? Mungkin kita punya Balmon. Balmon yang geprek semuanya. Kita punya Balmon. Dan punya Lemon tadi. Iya Balmon dong. Balmon sih nomor satu. Balmon nomor satu. Tapi sepenting itu ya pemilihan hero untuk sekarang. Ya. Dan Lemon ada gak sih kayak sekarang kamu udah 3 titik udah jungler. Ada kesempatan juga gak? Atau pilih-pilih role lain bisa gak? Roamer? Enggak. Udah mid aja ini? Udah cukup deh. Udah cukup mid aja? Terus. Kalau kamu main tuh ada ininya gak sih? Lemon tuh main mungkin pas hari Sabtu aja atau apa gitu. Itu palingan tergantung coachnya kita. Kan kita punya 8 player ya. Itu tergantung coachnya sih. Oh gitu, jadi kalau nungguin Lemon tanya ke coachnya ya? Ya, tanya ke coachnya. Tanya ke coachnya, oke. Okay. Semua bakal ditanyain. Tapi Mon luar biasa banget. Kamu masih perjalanannya masih panjang banget nih, baru minggu yang kedua. Ada gak hal yang ingin kamu lawan atau ingin kamu lakuin nih di MPL Indonesia? Lakuin apa ya? Menang semua terus ke M4? Menang atau? Semua dapat tiket M series, semoga. Amin. Amin, harapan Lemon langsung ya. Kalau lawan terberat yang bisa menjegal RRQ di regular season, ada gak Mon? Itu tadi Onyx. Oh itu tadi, tapi kayaknya lancar tadi ya, udah 2-1. Kita akan lihat leg yang kedua, Royal Derby yang kedua. Tapi Lemon ada yang mau disampaikan gak sih buat RRQ Kingdom yang dari tadi? Wah suaranya luar biasa dan juga yang lagi ada di rumah. Buat RRQ Kingdom tetap dukung kita. Pokoknya jangan ngeprovok lah pokoknya. Oke, stikernya dulu dong. Biasa aja. Oke, biasa aja. Langsung aja kasar, take it away. Lemon Star sign out. Wherever love goes, there is also...